Gelar karnaval atau pawai ta'aruf di Kabupaten Banjar, Selasa pagi, panitia Musabaqah Tilawatul Quran atau MTQ Nasional ke-29 juga menggelar malam ta'aruf di kawasan Sungai Barito, tepatnya di Siring 0 km Banjarmasin. Dalam kegiatan ini, pihak panitia akan menyiapkan 17 jukung hias dan iringan acil jukung sebagai penampilan dan hiburan untuk para kafilah atau peserta MTQ. Panitia pelaksana malam ta'aruf, Budiono menjelaskan, acara tersebut sebagai malam keakraban dan sambutan selamat datang bagi kafilah yang sudah datang ke Banjarmasin. Malam ini pukul 19.00 MTQ, panitia MTQ akan melaksanakan malam ta'aruf. Dalam hal ini seperti selamat datang di Kalimantan Selatan melalui malam ta'aruf ini, yang diundang adalah perwakilan kafilah, setiap kafilah atau provinsi itu 10 orang. Di samping itu Perkopimda, terus pejabat dari Kementerian Agama, terus dari pimpinan SKPD di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kita perkirakan peserta untuk malam ta'aruf malam hari ini sekitar lebih kurang antara 400 sampai 500 orang. Sementara itu, pada malam ta'aruf nanti akan dihadiri sekitar 400 perwakilan kafilah dari seluruh peserta atau kontingen provinsi peserta. Ade Anwar, Ruta TV, Banjarmasin.